Nah, ini ya proses perebusan pempek isi pistel ya. Tuh, seperti ini. Sudah mengapu, sebentar lagi matang dan siap diangkat. Wow, lemak nian. Montok-montok nih pempeknya, isinya banyak. Tuh, ya. Pempeknya lembut sekali. Isi pistelnya banyak. Ini. Nah, pempek pistel ini ya, anget-anget. Dimakan dengan cuko yang asam, manis, pedas, kental. Wow, lemak nih ya. Seperti ini. Siap kita angkat ya, sudah pada matang nih. Pempek pistelnya sudah matang dan siap diangkat. Banyak sekali, cantik-cantik. Assalamualaikum. Nah, hari ini ya bikin pempek isi pistel nih, banyak sekali. Alhamdulillah. Cantik-cantik. Ini ya pempeknya siap kita rebus ya. Nih. Tuh. Ini lagi ya. Nah, ini ya isi pistelnya. Isi pistel ini ya dibuat dari tumisan pepaya muda. Pepaya muda kita parut lalu kita tumis. Nih seperti ini nih. Tuh, kering sekali ya isinya. Lalu kita isikan ke dalam adonan pempek. Nih adonan pempeknya lembut sekali ya, mudah dibentuk. Kita isi dengan nih pistel tumisan pepaya muda ya.